Muslimi muslimat, ayat yang baru kita bacakan itu merupakan ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-257. Maksudnya ialah Allah waliyul ladzi. Allah adalah wali. Kita semua ada wali kan? Dulu berkahwin siapa wali? Ayah. Apa maksud ayah? Ha? Apa maksud wali? Ayah tu jadi wali. Penjaga, pelindung, wakil untuk mengangkat akad. Dan akad nikah itu sebenarnya adalah akad di antara suami itu dengan Allah. Bukan akad dengan wali itu. Suami dengan Allah. Dia mengikat janji dengan Allah untuk menjalankan tugas dan amanah dia menjadi seorang suami. Sebab itu disebut di dalam hadis. Kan? Akad itu, adik, kamu kena buang ekor tu. Ekor tu dia berekor tu yang bunyi. Pun saya takut awak pegang terus hilang. Jadi ustaz kena tutup ekor. Dah. Okey. Ha, barulah. Ekor tu saya tak tahu apa maksud ekor tapi berekor. Ya, dia akan gema. Kalau kita cakap tu dia ada ekor pula belakang. Awak di mana? 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 Ha, macam tu. Ha. Nak makan apa? 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 Ha, ada berekor. Ha. Ni barulah tak ada ekor. Saya dah habis cakap, dia ada lagi. Ha. Bukan beratur. Ekor. Kalau nasyik, dia memang nak ada ekor tu. Kalau baca Quran nak bagi sedap, dia bunyi macam sedap, lain. Suara tu berubah. Ha, sebab mainan tu lah adalah benda tu. Ha. Sip baik. Ha, bukan sip baik. Alhamdulillah, cik suami yang hilangkan. Kalau awak, hilang terus nanti. Okey, tuan-tuan sekalian, Masya Allah. Cerita mana? Bila sebut wali, Allah juga wali. Kan nama Allah Asma'ul Husna yang kita baca tadi, Al-Wali. Allah adalah wali, penjaga. Wakil bagi siapa? Tengok firman Allah ni. Allah waliyul ladhi. Allah wali, Allah penjaga, Allah pelindung, Allah wakil. Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Bagi orang beriman, penjaga dan wakil, pelindung adalah Allah itu sendiri. Yukhrijuhum minazulumati ilan nur. Allah sebagai wali dan wakil kita ini, Allah akan mengeluarkan daripada minazulumat. Ha, zulumat apa? Kegelapan yang betul-betul gelap. Tapi bahasa Melayu kita panggil gelemat. Betul tak? Gelap gelemat. Ha, gelap gelumat. Eh, orang luar panggil gelap apa? Kalau gelap sangat, panggil gelap apa? Ah, betul lah. Lupa, hampir lupa. Gelap gelita kan? Kalau orang Kelantan, orang Ganu, gelap gelemak. Tapi asalnya daripada zulumat. Zulumat, minaz zulumati ilan nur. Daripada gelap gelita yang tak ada apa-apa kepada cahaya. Kenapa tak disebut Allah wakil bagi orang beriman yang mengeluarkan daripada gelap gelita kepada terang? Kenapa tak disebut kepada terang? Ha, semua tu ada seni lah. Tapi yang saya tahu sikit je. Orang yang mahir dalam ilmu Al-Quran, bahasa Al-Quran lagi hebat lah dia jelaskan. Kalau bayangkan ya, kalau kita rumah blackout. Semua tak ada elektrik. Buka telefon pun, ya Allah, mampu juga telefon. Gelap gelemak ni. Apa yang akan berlaku kita? Kalau gelap, gelemat, lepas tu kebetulan hujung bulan. Hujung bulan ni anak bulan kecil kan? Tengok langit pun tak ada juga. Bulan, cahaya bulan tak ada, bintang pun tak ada. Lepas tu rupanya blackout tu seluruh Malaysia. Ha, jadi gelap betul-betul, gelap tak nampak apa. Apa yang berlaku kalau gelap? Tak, pertama, apa yang berlaku kalau gelap? Betul, tak nampak. Betul, lemas. Kita kalau gelap betul-betul, kita akan rasa lemas, sesak nafas. Padahal oksigen cukup ni. Padahal duduk dalam rumah. Rumah pun besar. Tapi, Masya Allah, terus jadi. Ui, Masya Allah, dia terus. Ada perancangan ke? Sebut ayat ni terus. Udah. Maksudnya tuan-tuan sekalian, kita akan berat gelap, tak payah berat. Gelap kita
gini je. Tak payah nak tu. Cuba kita tutup mata dan pakai pula kain. Lepas tu dah gelap. Kalau tutup mata saja ada cahaya, kita boleh lagi nampak nampak cerah. Tapi cuba tutup pula dengan kain, apa berlaku? Gelap gelemak, dan kita nak keluar pun kita rasa macam ketakutan. Padahal bukan ada longkang, confirm tak ada longkang. Lepas tu akan rasa sesak nafas. Ha. Walaupun duduk di rumah kita, kita akan rasa rumah kita sempit, sesak nafas. Begitulah suasana Allah beri bayangan orang yang tak ada petunjuk cahaya daripada Allah. Hidupnya sebenarnya tak ada ketenangan. Hidupnya resah gelisah. Datang hujan sikit, dia terus melatah, dia terus jadi bertukar rupa dan sebagainya. Jadi, Allah lah wakil penjaga bagi orang yang beriman. Yang mengeluarkan seseorang daripada gelap kepada cahaya. Okey, semua gelap gelemak ni. Tiba-tiba suami kita datang dengan satu cahaya. Cahaya sikit je. Cahaya, mungkin cahaya lilin. Kita pun nampak daripada gelap ni nampak cahaya lilin datang yang bawa tu suami. Apa akan perasaan yang kita akan ada, apa dia? Lega. Ya Allah, terima kasihlah daripada gelap tadi awak mari tu. Ya Allah, terus boleh nafas dengan baik. Tu rasa suami pun bawa, okey jom ikut saya. Kita akan berkumpul di satu tempat. Dajjal dah dekat ni. Ui, kalau suasana tu mari. Mungkin ni petunjuk Dajjal. Katanya ada khabar berita Dajjal ada muncul dah daripada sekian. Jadi elektrik semua terputus. Ini saja je ni, janganlah. Ha? Subhanallah, saya tak tahu situasi Dajjal keluar nanti jadi apa, betul ke blackout ke tak ada apa, sedang molek je, kita tak tahu situasi sebenar. Tapi bila bawa cahaya tu, tu kita nampak laluan nak pergi mana, nak keluar apa semua. Subhanallah, itulah ibaratnya bila Allah berikan kita cahaya bagi orang yang beriman. Masya Allah, pernah tak kita dalam keadaan diuji Allah sampai terduduk tak nampak gelap dunia? Padahal terang je, tapi rasa sesak dada dalam keadaan kita diuji berat. Tiba-tiba Allah berikan kita mungkin petunjuk ataupun ada orang yang cakap sesuatu yang membuatkan kita rasa lega. Barulah rasa nafas tu lega. Sebab berat sangat ujian ni. Sakit dada, rasa macam hidup ditimpa dengan bukit ke gunung ke. Padahal boleh ada je. Orang nampak boleh ada tapi beratnya beban ujian. Tapi dapat baca Quran, lalu kita pun membaca ada satu kata-kata Allah memujuk kita. Antaranya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersedih. Janganlah kamu berduka cita. Jangan kamu susah hati. Kamulah orang yang paling tinggi. Wa antumul a'launa. Kamulah orang yang paling mulia. Kamulah orang yang dicintai oleh Allah. In kuntum mu'minin, kalau kamu orang beriman. Jadi, kalau kita dalam keadaan ujian macam mana? Bertimpa-timpa pula tu. Dahlah suami tinggal, contoh ya. Dahlah suami tinggal, anak pun tak usah klinik. Kerja pun hilang. Pergi jumpa doktor, doktor kata sakit. Ya Allah, bapalah bertimpa-timpa sangat ni. Kalau satu pun dah berat, ini empat ujian yang berat berkumpul ni. Tapi Allah sebut, jangan kamu sedih, jangan kamu duka cita, yang kamu susah hati. Kamulah orang yang paling mulia, kamu paling tinggi, kamu orang yang lebih baik daripada semua orang. In kuntum mu'minin, kalau kamu orang beriman. Sebab itu kalau hilang semua nikmat Allah tapi iman masih ada, kita tetap orang yang mulia di sisi Allah. Tapi kalau semua ada tapi iman tak ada, maka kita orang yang paling hina. Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkanlah kami dengan iman. Wa amitna bil iman, ya Allah matikan kami dengan iman. Wahsyurna ma'al iman, dan ya Allah bangkitkan kami dengan iman. Wa adkhilna jannata ma'al iman, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu dengan iman. Kalau kita baca ayat ni, minta maaf deh, kita terjemah sikit. Ya Allah adalah wali, wakil, penjaga, pelindung kepada orang beriman yang akan mengeluarkan orang beriman daripada kegelapan kepada cahaya. Wallazina kafaru awliya'uhumut taghut, dan mereka orang yang kufur kepada Allah, wali mereka, awliya'uhum, wali-wali mereka. Kalau kita tengok, Allah waliyu, Allah adalah satu-satunya penjaga. Tapi bila orang kafir, awliya'uhum, dia tahu jamak. Wali, 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 ramai wali mereka. Ataupun ramai penjaga mereka. At-taghut, sebab apa? Bagi orang yang kufur, ramai. Syaitan, iblis, jin kafir, orang-orang yang orang kafir, hawa nafsu, mereka bergabung.
At-tagut iaitu tagut. Tagut ini benda yang sesat, menyesatkan. Yukhrijunahu, mengeluarkan daripada cahaya kepada gelap. Daripada mulai ada boleh cahaya, tiba-tiba mereka ini, tagut ini akan menarik manusia kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka itulah sahabat ataupun penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Muslimin muslimat, naik balik ni, kita boleh share semula, tadi hilang daripada radar. Sahabat-sahabat di FB bolehlah tekan balik, boleh mesej balik kawan tu suruh masuk semula. Masya Allah, Allahu Akbar, supaya naik semula, sebab kadang orang ingat putus, orang ingat putus teguh. Dia pun tak buka dah. Boleh sebarkan lagi perkongsian kita daripada Makkah Al-Mukarramah. Kejap lagi kita akan tunjukkan Kaabah yang boleh dilihat daripada penginapan ini. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Saya nak bagi satu perumpamaan. Kalaulah satu hari kita sakit kepala migrain, lepas tu kita pergi jumpa doktor, lepas tu doktor kata tak ada ubat dah ni makcik, sampai bila-bila migrain ni akan begini, sampai bila doktor, sakit sangat tak boleh buat gapo ni. Doktor kata sampai bila-bila makcik, tak ada ubat, tak ada. Ni tahap migrain yang tahap paling tinggi di dunia makcik, tak ada ubat. Ubat tahan sakit, berilah macam mana batang sakit takkan hilang makcik. Baik tak payah makan, takut rosak buah pinggang. Ini contoh bukan betul ya. Pembedahan, belahlah pala saya ni doktor yang sangat ni, buatlah gapa-gapa, bedah pun tak jadi. Lepas tu sampai mati. Ya makcik, sampai mati. Apa berlaku pada kita? Kalau doktor kata sakit tu tak boleh dikurangkan dan takkan berhenti, apa yang kita cakap? Sedar tak ni soalan ni? Mungkin kita cakap, lebih baik saya mati. Lebih baik saya mati kalau lagu ni, lebih baik saya mati, lebih baik saya mati. Tak sanggup. Tak boleh buat gapo ni doktor. Nak makan tak boleh, nak kecek tak boleh, nak semayang tak boleh, sakit. Duduk atuk kepala ke dini, atuk-atuk, sakit sangat. Doktor pula rayak gitu. Kalau doktor rayak, insyaAllah makan ubat ni boleh kurang sikit, lega sikit. Kalau doktor kata, insyaAllah lepas 3 hari hilang lah. Kurang-kurangnya walaupun 3 hari tu perik sangat nak lalu, tapi ada harapan untuk sembuh, ada harapan untuk kurang. Tapi penghuni neraka lain. Bila dah masuk dan Allah sebut khalidina fiha, mereka tak ada harapan langsung untuk keluar. Dan mereka tak ada harapan langsung untuk dikurangkan. Sebab itu bila kita baca ayat Al-Quran menggambarkan tentang penghuni neraka, apa yang mereka minta dengan penjaga daripada malaikat penjaga neraka, mereka minta apa? Wahai penjaga neraka, mintalah dengan Tuhanmu supaya kami dimatikan. Minta mati. Tapi Allah jawab, kamu akan kekal hidup selamanya di dalam neraka. Kamu tak akan ada bertemu dengan kematian. Sebab sakit teruk sangat ni, tak mati. Jadi mereka terjawab, mereka tak akan mati. Walaupun teruk macam mana seksa, dahsyat macam mana pun, mereka tak akan mati. Kemudian mereka minta apa? Wahai penjaga neraka, mintalah dengan Tuhanmu supaya kami dapat sehari cuti daripada diseksa. Memang kena seksa beribu tahun, boleh tak beri sehari je nikmat keluar? Allah jawab, tidak. Kamu tidak akan diberikan walaupun sehari rehat daripada diseksa. Lepas tu mereka minta apa? Mereka tahu mereka tak dapat. Ini semua ayat Quran ada belaka, jelas. Mereka minta apa? Mereka minta supaya diringankan sedikit. Dan mereka pun tak dapat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam-macam mereka minta, akhirnya Allah kata, diamlah kamu, aku enggan lagi berbicara dengan kamu. Allah tak mahu pandang lagi. Jadi bila jumpa ayat khalidina fiha, mereka akan kekal selama-lamanya, Allahu Akbar. Kalau kita doktor cakap macam tu, sakit ni selama-lamanya makcik, dah tak akan berkurang, kita mungkin ambil terus lapu yang ada dekat tu, hempuk pala doktor. Apa doktor, tak jadi doktor lah lagu ni. Tak pernah jumpa doktor macam ni. Marah kita pada doktor tersebut. Kita pun cari doktor lain. Lepas tu doktor tu kata boleh kurang. Tapi kena bayar RM20,000 makcik. Sanggup bayar tak RM20,000? Sanggup. Takkan tak sanggup. Ni sakit kepala tak berhenti dan migrain yang tahap teruk. Kita sanggup. Doktor ni kata RM20,000. RM200,000 pun sanggup. Berhutang lah mana-mana.
Merayu buat buat ni, ikut internet ni, ikut FB. Ustazah tu pair, FB Ustazah boleh tak? Buat rayuan untuk hilangkan sakit kepala melalui pembenahan. Kita akan sanggup. Walaupun RM200,000. Betapa mahalnya kesihatan yang Allah beri percuma. Baru kita tahu. Bila Allah beri sakit kepala, walaupun kepala je sakit, semua sakit. Tangan tak boleh buat kerja, kaki tak boleh jalan, mulut tak lalu makan. Doktor ni seorang je yang kata boleh hilang. Tapi kosnya rawatan RM200,000. Kita sanggup. Berhutang sana, berhutang sini, gadal semua barang kemah. Kan? Mitok buat, apa ni, malu dok malu mitok. Buatlah live. Sakit kepala, tuk-tuk kepala, lagi kuat tuk, lagi banyak orang bagi. Sebab orang kesian. Maksudnya kita akan sanggup buat macam tu. Masa tu baru tahu mahalnya nilai kesihatan yang Allah beri percuma selama ni. Semalam sakit urat kan? Barulah tahu nikmatnya tak sakit urat. Bila sakit kaki semua tu, selama ni, rupanya yang kita kata, ya Allah uji, Allah berat. Kita dalam ujian, dalam nikmat. Kaki kita tak sakit selama ni. Semalam sa'i semua sakit kaki, baru rasa nikmat selama ni tak sakit kaki. Jadi subhanallah, semua tu ada hikmah. Okey, sambung lagi. Kan tak habis ni baca amat surat ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ربنا ولا تحمل ربنا ولا تحمل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم تكالي دكا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Siapa yang tak ingat Al-Maqsurat, saya hafal, tapi sebab bila bimbing tu memang kita akan tengok supaya tak ada kesilapan. Boleh je buka internet, Google, cari Al-Maqsurat. Akhir keluar. Cari maksurat surah, maksurat kecil. So, kita memang baca maksurat kecil. Okey, sambung ya. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nushur. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. يعني تiga kali. Dia sebenarnya ada yang kita baca sekali, ada baca tiga kali, sebab ia berdasarkan hadis Nabi. Yang ada Nabi sebut, tak sebut berapa kali, kita baca sekali. Yang Nabi sebut tiga kali, kita baca tiga kali. Okay. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitra. Fa'atim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitra. فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. تجاري. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. يعني po tiga kali. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي خلق
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Masya Allah, Alhamdulillah, muslimin muslimat. Minta izin minum air. Saya ni memang macam tu lah. Ada gastrik, kena minum air manis. Tak apa. Minum air dah okey dah. Bismillah. Sebab kalau kat Malaysia ni, kita pukul 8 ni. Pukul 8. Dan ramai yang kena left. Tak apa, tak payah tulis pun tak apa. Ada yang, Ustazah minta izin left, minta izin left. Sebenarnya diizinkan je. Kalau tak diizinkan pun anda akan leh juga. Kan? Tapi diorang ni beradab. Macam tu lah kan. Diorang tulis. Tak tulis pun tak apa. Maksudnya dah pukul 8, maksudnya diorang dah start masuk tempat kerja. On the way tu diorang pasang lagi. Siapa ada pengalaman lagu tu? Kan on the way tu pasang. Bila masuk dah ni, lepas tu kenalah left sebab dah masuk waktu kerja. Tapi kadang tu masuk tempat kerja boleh sambung kat tempat duduk sambil-sambil buat kerja, taklah dikatakan curi tulang sebab kerja berjalan tapi dengar ceramah. Cuma mungkin di pejabat tak sesuai nak pasang kuat, takut boh apa ni, tak selesa, ataupun orang sebelah tak selesa. Mungkin orang sebelah adalah haters, dengar suara Ustazah semak pagi-pagi lagi. Ya Allah, sama dengar suara Ustazah ni. Lain kali jangan. Mood saya satu hari kau dengar suara Ustazah ni. Contohan. Bismillah. Hari tu kan saya jumpa ada seorang artis ni. Artis lalu. Memang betul dia penyanyi. Terkenal juga. Dan mungkin terkenal juga. Lepas tu kan dia jumpa saya. Ni tertutup ni. Bukannya masa program ni, artis lain ni. Hati aja. Ni pun hati kat depan saya ni. Super hati belakang ni. Lepas tu dia kata gini, Ustazah, saya memang keluarga penyanyi. Ayah pun penyanyi. Dan dia pun anak penyanyi. Bukannya yang meros-meros tu. Ni yang lain ni. Yang meros tu memang ayah anak kepada apa ni, Iwan Syahman. Alhamdulillah anak dia dah mula pakai tudung. Dia tak pakai tudung, dia mula pakai tudung. Tapi tetap berlakon kan. Iwan Syahman tu memanglah. Ini keluarga lain. Memang ayah penyanyi. Mak pun mungkin saya tak pastilah. Tapi keluarga dia memang penyanyi dan dia pun memang penyanyi. Jadi dia anak sulung kepada adik-beradik. Dia kata saya menyanyi Ustazah adalah kerana memang keperluan. Saya menanggung adik-adik saya. Dan nak sebut rezeki pun sebab salah ya. Sebab nak sebut sumber pendapatan tu memang mampu menampung dia tanggung adik-adik. Sebab ayah dengan mak dah tua kot, ayah pun dah tak, maksudnya tak ada jemputan dah. Lepas tu dia duk berdoa dengan Allah untuk dia berhenti menyanyi, tapi dia tak sanggup nak bagi tahu kepada ayah dia nak berhenti menyanyi. Lepas tu berlakulah PKP dan Allah makbulkan dengan cara tersebut. Bila PKP semua kelab-kelab, program-program tak ada, jadi dia tak dijemput. Jadi Allah makbulkan. Sebab itu masa berlaku wabak, bagi setengah orang dia memang ujian yang sangat musibah yang berat. Bagi setengah orang itulah antara turning point dalam kehidupan. Ada orang sebelum berlaku PKP nak bercerai lela dah. Lela tu faham tak? Loni. 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 Maksudnya nak cerai lela tu nak bercerai sangat tak? Berlaku PKP, mahkamah pun tutup, delay-delay kes. Kan? Gini-gini, online pun gini-gini. Lepas tu, kalau sebelum ni susah nak berkumpul dalam sebuah keluarga, tu rupanya punca nak bercerai.
Sebab masing-masing sibuk. Yang ni pergi kiri, yang ni pergi kanan, jumpa tengah malam je. Akhirnya kena duduk diam dalam rumah. Kan masa wabak tu, macam cerita apa nama? Cerita apa tu? Train to Busan, apa semua tu. Apa-apa kan macam cerita-cerita Korea tu, semua duduk dalam rumah, tak keluar. Kita nak keluar rumah pun takut masa peringkat awal tu kan. Jadi, rupanya Allah pulihkan hubungan suami isteri tak jadi bercerai kerana wabak. Sebab tu ada orang bersyukur sangat. Ada banyak lagi kisah orang yang sangat bersyukur kerana wabak tu. Salah ceritanya, cerita ni baru 3 hari lepas. Hari Jumaat hari tu saya jumpa Atin. Dia kata, lepas tu, Ustazah saya mula pakai tudung sebab dengar ceramah Ustazah. Sebab dia kata gini, Ustazah ceramah garang. Macam kalau saya tak pakai tudung tu macam takut. Kan ada setengah ceramah saya sebut pasal bab wajib aurat apa semua ni, sebut pasal dengan aku maksudnya. Sebab saya bukan tak tahu dan saya bukan tak dengar kuliah sebelum tu. Tapi bila Ustazah garang dan tegah macam tu, kena dengan jiwa saya. Rupanya saya ni kena diketuk dengan garang, dengan cakap direct. Ha, walaupun ada orang memang tak terima cara Ustazah. Macam tak ada belas kasihan lah. Macam orang kata Ustazah ni judge orang. Ustazah ni terus hukum orang sekian-sekian. Padahal kita baca hadis Nabi. Yang tanda akhir zaman yang wanita yang tak cium bau syurga. Dia kata kita ni jah dia ahli neraka. Kita tak pernah kata awak ahli neraka. Tapi kita bagi ciri-ciri saja ahli neraka. Dia terasa, dia kata Ustazah ni jah. Jadi sebenarnya memang ada orang perlu diketuk macam tu. Ha, Masya Allah. Okey, muslimin muslimat. Dah rasa panas kan? Sebab ramai berkumpul. Tak, sejuk je. Okey je. Itu ciri-ciri ahli syurga. Sebab kalau dalam sejuk panas juga, takut kepanasan sebab dosa-dosa. Mudah-mudahan amin. Syurga tekan sejuk. Jadi walaupun tempat tak apa sejuk, jadi sejuk. Kita perlahankan aircon tu, dah perlahankan sangat tu. Jadi tak apa. Alhamdulillah. Gini ya muslimat. Saya akan teruskan dengan kuliah Riyadhus Salihin. Tapi baca zikir rahmat. Kalau tuan-puan nak beredar sebab nak pergi itikaf lama, sebab kejap lagi kita akan pukul 4, sejam lagi sebenarnya akan azan pertama. Kita masih ada 2 jam lagi sebelum subuh. Kalau anda nak stay, boleh stay. Sebab habis zikir rahmat ni, stay lah zikir rahmat. Sayang tak zikir rahmat ni. Okay, dah habis tu kalau anda nak pergi itikaf ataupun rasa macam Ustazah ngantuk, kena tidur sekejap, takut nanti tertidur time solat subuh. Sedar-sedar, tak sedar, pergi kat tempat imam, ambil alih imam. Kan? Kita, apa pun boleh berlaku. Jadi ada yang rasa Ustazah saya kena lelap sekejap. Anda boleh je bergerak senyap-senyap macam saya tak nampak. Kan dia tunduk-tunduk, ingat kita tak perasan dia bangun. Tak, saya akan buat tak nampak macam tu. Jadi buat macam biasa, tak payah tunduk-tunduk, mengecilkan diri sebab diri tak akan kecil, memang saya macam tu. Kan? Jadi anda bolehlah lepas majlis zikir ni, zikir rahmat ni, peheri. Jadi siapa yang hadir ni, ada 4,000 lebih, dah ada kat 3,000, 4, 5, 7,000 ni. Saya ni sedang berada di Makkah dan mungkin anda rasa pelik kenapa Ustazah tak tengok kamera. Sebab ada manusia depan ni, bukan kecek sore. Bukannya malaikat ke, memang manusia real. Bolehlah. Encik suami, sekali lagi kita tunjuk suasana. Suruh encik suami tu belah sini tadi. Okey, ni. Okey, kita nak mula zikir rahmat muslimat sekalian. Ada siapa tak yang tak pernah hadir zikir rahmat ni? Tak tahu lagi. Apa zikir rahmat ni? Tak apa, tak yakat tangih. Takut Ustazah. Malu. Okey, bye-bye sikit, bye-bye sikit. Masya Allah. Ada yang buat lu. Tu, makcik Kelantan kita. Mak Kelantan, ya. Ustazah ajar. Melalui latihan demi latihan, jadi. Ada orang kerah, dia jadi bulat, jadi petok. Beradik, rapat sangat. Itulah makcik Kelantan yang mari Mekah pun tak tubik bahasa Arab, tubik Kelantan juga. Okey, belakang, okey, angkat tangan. Mungkin orang kampung boleh lepas rindu. Masya Allah. Okey. Ni wakil orang kampung ni kan, mari ni kan? Okey, ramai orang kampung pergi salih kan? Wakil majikan, wakil kampung, wakil semualah. Wakil negeri dan negara Malaysia. Betul, kita wakil negara Malaysia. Saya jumpa ada kat lift mari. Kita tahu ke Malaysia. Saya tanya, daripada mana? Malaysia. Saya pun kata, yo, saya pun Malaysia juga. Sebab kita ni kalau kat Malaysia jumpa sama kita, mungkin jawab negeri. Tapi dekat sini sebab semua orang seluruh dunia mari.
tanya Malaysia masih ya. Ha, Malaysia. Ha, betul. Betul lah kita ni wakon. Ha, Malaysia good. Ha, good tu pehera deh. Ha, terbaik. Jadi, alhamdulillah kita wakil negara kita datang ke Makkah Al-Mukarramah. Satu saya nak pesan. Tak payah bawa bendera tu, tak payah. Sebab dekat nantek kita ada bendera, pasal tak? Ha, Masya Allah. Kalau gagapa berlaku, tak boleh nak baca, orang okay, boleh tengok bendera. Yelah, kalau lah hilang. Lepas tu kita pun dah debar-debar ataupun peseh contoh kan. Orang okay, pun tak nak baca. Bahasa Melayu kan, semua tulisan tu. Jadi orang nampak bendera. Ha, orang tahu ni orang Malaysia. Kalau tak boleh, tak tahu hotel, orang atau kedutaan lah kita. Ha, maksudnya ibarat sebab tu kita letak bendera Malaysia tu memang nak tunjuk. Ha ni. Ha, pada name tag kita tu ada bendera Malaysia. Ha gitu. Ha, awak tunjuk lah. Awak ni insyaAllah tak ilang. Awak tunjuk gini. Supaya rapat sikit. Apa tu? Ada, oh situ pun ada dera. Ha, di ni pun ada dera juga. Ha gitu. Semangat Malaysia. Okay. Jadi Malaysia boleh betul. Kita pun semua boleh. Allah yang membolehkan kita semua. Saya sebut apa tadi? Malaysia. Kedutaan, ada benda nak sebut. Tak apalah, Ustazah Zikir Rahmat. Mungkin ada yang pertama kali dengar, sebenarnya kita yang beri nama Zikir Rahmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali dalam sehari, Allah akan mengunyakan kepadanya pahala, ganjaran pahala ibarat membebaskan 10 orang hamba. Dan akan diberikan 100 kebaikan kepadanya pada hari tersebut. Dan akan dilindungi daripada 100 keburukan. Dan akan dilindungi daripada gangguan jin syaitan dan iblis. Termasuk hawa nafsu kita. Dan Nabi menyudahkan hadis tersebut dengan bersabda. Tidak ada amalan yang lebih baik daripada membaca zikir ini sebanyak-banyaknya. Lagu tu. Maksudnya, sebab apa zikir ini menghimpunkan banyak zikir yang afdal. La ilaha illallah afdalu zikru la ilaha illallah. Itu hadis yang lain. Zikir paling afdal adalah kalimah la ilaha illallah. Sebab tu ada orang tawaf dia duduk ulang la ilaha illallah la ilaha illallah. Ada orang sepanjang tawaf dia duduk selawat-selawat. Boleh je, tak ada masalah. Sebenarnya tidak ada doa yang khusus sepanjang tawaf. Tapi doa yang disebutkan satu-satunya adalah masa sebelum nak sampai ke Hajarul Aswad tu, kita panggil apa situ? Ah betul. Nama tempat tu, lokasi tu, kita panggil apa ya? Rukun Yamani tu, sebelum sampai Hajar Aswad, kalau perasan, masa tu kebanyakannya orang akan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi yang itulah yang paling, yang itulah satunya doa yang ada khusus berdasarkan dalil yang disarankan untuk dibaca ketika tawaf. Doa yang banyak-banyak tu, kita pun ada bukukan doa tawaf pertama, doa apa, tawaf kedua, sekian-sekian. Itu disarankan oleh ahli ulama. Dan doa itu juga daripada hadis-hadis Nabi dan juga daripada alim ulama. Tapi tak disebut khusus bila nak baca. Faham kan? Masa doa tu boleh dibaca di mana-mana sahaja. Kenapa ada wujud para ahli ulama yang susun tawaf pertama baca ni? Sebab ramainya orang awam bertanya kepada para guru. Orang awam tanya, soalan orang awam biasanya, nak baca apa yang masa tawaf? Guru ni mungkin akan jawab, baca je apa-apa. Baca apa? Orang awam, orang biasa, dia nak diberikan panduan. Nak baca apa? Kalau apa ni Pak Syekh, Tuan Guru tak cakap, saya tak tahu nak baca apa. Baca je apa-apa. Apa? Berilah apa-apa. Akhirnya, mungkin ada tu guru ni kata, bolehlah baca ni. Okay, yang kedua bacalah ni. Yang ketiga, sebagai panduan. Bukan kata kalau tak baca tak sah ke, mengurangkan pahala ke tak. Tapi sebenarnya kalau kita baca setiap doa tu, indah sangat tengok maksud dia, betul tak? Sampaikan kita pun tak terfikir nak baca doa macam tu. Kalau saya lah, time saya baca, ada waktunya kita tawaf tak baca. Kita baca Rabbana atina. Yang lain tu, saya suka buat macam ni. Tawaf pertama, fokus kepada, mungkin kepada ibu bapa dulu. Ini wali kita ni. Subhanallah. Subhanallah. Lepas doa, doa apa? Kejahteraan, syurga, sama api neraka, bagi rizki, umur panjang. Kalau di alam barzah, mohon supaya di alam barzah itu di taman syurga, ampun dosa, apa-apa. Tahu-tahu, dari keadaan nangis, kita habis seraun, habis doa untuk ibu bapa saja. Raun kedua, dekat dengan Rukun Yamani itu, bacalah Rabbana atina.
Round kedua, mungkin kita mula 30 dulu ke ayat kursi. Sebab tu dituntut juga untuk baca Al-Quran. Selawat pun tak ada masalah. Maksudnya apa-apa zikir boleh. Tapi saya lepas dah zikir sikit, yang kedua, saya sebagai isteri kan, saya doakan fokus untuk suami pula. Ya Allah, berilah syurga pada suamiku. Dia sangat sabar denganku, ya Allah. Nangis-nangis masa ni. Aku bukan isteri yang baik. Jadikan aku isteri yang baik untuk suamiku, ya Allah. Ya Allah, kasihanilah suamiku, ya Allah. Dia kerja teruk-teruk. Jadikanlah kerja dia tu sebagai ibadah. Nangis. Lepas tu tengok suami duk nangis pun. Suami duk sebelah kan. Saya sama. Wah, awak duk nangis pun. Nangis. Dia pun buat-buat nangis. Buat nangis. Ah, memang cik suami saya nak ada nakal dia kan. Dia kata nangis dalam hati. Kita kan sambil doa, kalau sebut pasal mak, ayah dah nangis. Sebab itu kaedah saya nak suruh nangis dekat Kaabah. Sebab saya rasa macam rugi kalau tak nangis dekat Kaabah tu. Sebab aura dan Kaabah ni kan pusat dunia, graviti dunia, tahu kan? Kalau kajian sains dah buat kajian, memang terbukti. Mula-mula saintis ni, orang-orang yang ni mempertikaikan, kenapalah semua pergi sujud ngadap Kaabah. Solat umat Islam ngadap Kaabah. Lepas tu kenapa semua umat Islam ni sanggup susah payah kalau orang miskin? Kita nampak ada ramai orang miskin. Dia orang tu tidur tak ada hotel tu. Tidur di tepi jalan, tidur celah-celah hotel. Ramai tu orang Pakistan, orang-orang Afghanistan, orang-orang Afrika semua tu. Tak ada. Mari untuk tambang je. Makan minum pun tak ada. Sebab itu kita nanti kita akan buat aktiviti kumpul-kumpul duit beli makanan sekian-sekian tu. Kita akan buat aktiviti tu, memang kita akan buat. Nak sebutnya Masya Allah, orang yang sampai sini bukan orang kaya, bukan orang mampu. Kalau daripada negara-negara luar, kalau Malaysia orang kata orang mampulah pergi. Tapi ramai juga ditaja percuma. Tapi kalau yang kita tengok, tengoklah kaki dia merekoh jalan jauh. Lepas tu baju pun lusuh, tak ada apa. Dan kita akan jumpa ada yang bawa macam, bawa barang duduk jinjing atas kepala. Kalau masa haji kita akan jumpa. Sebab mereka tak ada hotel pun. Mereka tidur mana-mana yang tak dihalau oleh polis. Ha, jadi pakaian dia, dia akan pergi mandi dekat, bersihkan diri di tandas tu. Makan tu, kalau dia ada duit sikit dia makan. Kalau tak, dia harap apa orang bagi. Gitu tahap orang nak sampainya ke sini. Orang saintis, orang talik, tak apalah umat Islam sampai teruk lagu ni. Semua nak menuju ke Kaabah. Lepas tu bila kajian, memang pusat graviti bumi. Maksudnya tarikan graviti tu, tarikan tu banyaklah dari sudut fizikal, mental, rohani, spiritual semua tu. Dia boleh membangkitkan rasa khusyuk. Jadi kalau duduk kat Kaabah tak boleh khusyuk, memang berat benarlah tu kita. Dekat sangat kita tu tak boleh nak khusyuk. Jadi kalau kita duduk baca bahasa Arab, tak tahu maksud, boleh khusyuk tak saya nak tanya? Tak. Kita orang Melayu, susah nak boleh khusyuk. Kecuali orang yang belajar bahasa Arab, masa baca doa tu dia faham maksud. Lama, sebab itu saya sarankan untuk dapat khusyuk, buatlah apa saja walaupun anda tak dapat baca dalam bahasa Arab tu. Tapi mungkin boleh baca dalam bahasa Arab, kemudian baca terjemahan. Akan terasa tu. Baca dua-dua. Jangan tak baca terjemahan. Rugi. Lepas tu, pusingan kedua kan, doa untuk suami. Sebab apa? Kita orang perempuan dua paling utama. Pertama, kalau ada mak ayah. Kan? Tu. Lepas tu yang kedua, suami. Lepas tu yang ketiga, kalau ada anak, doa untuk anak pula kan? Oh, sebut nama anak seorang-seorang. Masa ni nangis sebutlah. Ya Allah, aku bukan ibu yang baik. Oh, guna ayat tu kau. Sedih lalu. Sedih sore. Aku bukan ibu yang baik. Aku banyak dosa. Aku, kau maha tahu, kau maha tengok, kau maha melihat diriku, ya Allah. Kadang aku pukul anak, kadang marah anak, kadang ngukit, kadang jatuhkan maruah anak. Depan orang ramah, royak anak malah. Orang dia puji, rajinnya anak demo. Depan orang. Belakang, kalau rumah malah. Oh, kita sebenarnya nak buat ayat rendah diri, kononnya kan, rendah diri. Eh, tak ada lah, biasa je kat rumah tak rajin macam ni. Tapi rupanya anak tu malu kan. Tak sedar jatuhkan maruah anak kan. Ha, macam tu. Okay. Jadi kita ada dosa dengan anak. Ya Allah, berilah aku perasaan redha pada anak-anak aku, ya Allah. Walaupun mereka menyakitiku, ya Allah. Sebab aku tidak akan mampu berpisah dengan mereka di akhirat kelak, ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah pada anakku, ya Allah. Sekian-sekian. Nangis, sebut nama anak seorang-seorang. Lepas tu kan, tawaf yang keempat pula. Nak sebut siapa? Kalau saya sebut nama adik-beradik pula. Adik-beradik. Mak ayah tadi boleh masuk sekali, atuk, nenek, moyang kan. Sebut nama adik-beradik. Ada waktu kita sebut nama adik kita ke abang kita, kakak kita yang kita terasa sangat. Sebab banyak sangat di waktu kita kecil hati.
Tapi di Kaabah ni kita tetap kena doa. Ya Allah, untuk dia, ya Allah, walaupun sakit sangat. Nak sebut nama pun sakit. Contohlah kan, mungkin ada ujian kita ni, ujian adik-beradik. Ya Allah, berikanlah kebaikan untuk dia. Mulakan rezekinya. Lagi susah kita nak doakan kebaikan untuk orang yang banyak menyakiti kita, lagi tinggi nilai doa kita. Boleh jadi dengan doa tersebut, Allah beri rasa bersalah dalam hati dia, dia minta maaf dengan kita. Dia pun nak baik semula dengan kita. Sebut setiap nama. Jangan takut. Sebut. Saya sebenarnya teringat pesanan Habib Ali Zainal. Dia tu ustazah banyakkan doa untuk orang lain berbanding doa untuk diri sendiri. Sebab itu, tawaf pertama orang lain lagi. Kedua lah, tiga lah. Bila kita? Biasanya yang terakhir itulah baru diri sendiri. Barulah minta untuk bahagian kita. Sebab itu kan doa yang makbul. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendoakan saudaranya sembunyi, lalu ada malaikat yang berada di bahagian kepalanya akan menyebutkan, amin bagi kamu apa yang kamu doakan. Doa kita dengan doa malaikat, mana lebih makbul ni? Malaikat lah. Sebab malaikat tak ada dosa. Malaikat pula, dia doakan untuk kita tak ada kepentingan. Kita berdoa untuk diri kita ada kepentingan. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang baik. Sebab apa? Kalau anak baik, kita untung. Betul tak? Memang kita nak anak baik tu supaya kita dapat bahagia dan gembira dengan anak yang baik. Ya Allah, jadikanlah suamiku setia. Yang kita minta tu untuk diri kita. Bila suami setia, kita bahagia. Betul tak? Tapi malaikat bila minta dengan kita, bukan dia dapat syurga sebab dia dijamin syurga. Dia ahli syurga. Malaikat minta dengan Allah adalah untuk kita memang betul-betul semata-mata untuk kita tak ada kepentingan. Tak naik pun darjat dia, tak berkurang pun kedudukan dia sebab doakan kita tak. Tapi kita doakan orang lain akan naik. Sebab itu Nabi sebut, doa yang dimakbulkan Allah itu adalah doa seorang mendoakan secara sembunyi. Jadi bila kelik tak yalah nak heboh sangat. Ni nak rayak ni dalam group family. Hari tu kakak doakan kat Kaabah. Ada rakaman ni, bukti doa ni. Jadi biar jadi arasi antara kita dengan Allah. Apa yang kita doakan pada adik-beradik. Tapi rakyat umum tak apalah. Doa-doa. Sebab dia orang tanya, doa lagi? Doa-doa. Tapi rahsia kita dengan Allah, apa yang kita doa tu. Sebab apa yang kita doa tu tak berkurang sedikit pun. Untuk kita. Saya dulu kali pertama pergi umrah, masa tu glamour dah sikit. Masa tu glamour sikit, saya silap. Siapa yang nak kirim doa, boleh. Boleh ni, masa tu saya camah-camah, saya kabur ke makcik-makcik. Okey makcik, ambil masa. Siapa nak kirim doa, boleh tulis. Bila tulis ni, kita rasa berat sikit berbanding mesej. Mesej ni, kita doa umum. Kadang tu banyak sangat. Kalau tengok dekat page saya tu, sampai beribu-ribu, sat-sat dia dah baca tu. Kadang baca sikit, sampai masa, saya akan tanda. Tanda-tanda, tanda tu tu saya dah baca. Sampai masa, ya Allah, kau mah mengetahui. Orang yang mengirimkan doa ni, engkau maha ni, ya Allah, makbulkanlah hajatnya. Ya Allah, aku mendoakan semua doa mereka ni di sini. Bagi yang tak mampu. Kalau banyak sangat. Tapi masa tu orang tulis, siapa satu beg. Sudahlah, macam mana ni. Satu beg. Bila tulis, kita rasa berat nak kena baca. Masa ni umur bila ni. Lepas tu kan, saya duduk minta izin dengan suami. Saya kata, bang, oh saya kena duduk lama ni. Sebab duduk baca doa orang. Satu beg doa yang belum dibaca, satu beg doa yang telah dibaca. Kena masuk beg lain. Lepas buka satu-satu, sampai ada orang nak baca. Ya Allah. Oh, panjang. Ada orang buat karangan. Kan? Tapi, sampai masa, kita lupa nak berdoa untuk kita. Sebab ada letih doa untuk orang. Tapi, bila kita ingat hadis Nabi tu, kita tak rasa berat pun untuk doakan orang. Sebab, bila saya baca doa orang, saya kata, Ya Allah, hebatnya doa dia ni. Tak terfikir nak minta macam ni. Jadi kita kena yakin bila kita minta untuk orang ni, malaikat sedang doakan kita. So jangan rasa, kita kena banyak doakan kita sebab rugi masa duduk doa kat orang. Tak rugi. Kedua, ini bukan saya nak kata doa saya makbul ya. Rupanya bila kita doakan orang, kena lebih ikhlas daripada doa untuk diri sendiri. Faham tak maksud saya? Sebab, contohnya kalau kita doa orang ni minta anak dia berubah. Anak dia berubah, ada dapat sesuatu tak? Kita dapat sesuatu. Tak ada. Anak dia berubah, dia lah yang dapat. Ha. Ada seorang makcik tu, anak dia umur 40 tahun. Dah semayang lagi, isak dah dah. Memang perangai teruk sangat. Dia bagi surat, ini cerita berapa tahun lepas. Lepas tu dia minta. Ni, saya ingat lagi masa tu saya baca pun penat-penat, bukanlah menangis-nangis. Kita baca je. Ya Allah, gini untuk ibu ni. Ya Allah, anak dia sekian-sekian. Lepas tu, lepas balik pada Mekah, time kuliah, jumpa makcik ustazah, Alhamdulillah.
Tak tahulah tiba-tiba anak ni dia mitok nak masuk pondok. Daripada Isak dah dah tak semayang, mitok masuk pondok. Umur 40 nak masuk tempat lain orang tak terima dah. Anak ni terus berubah. Solat tinggal dah ada apa duk pondok. Tak kuat dia kata, "Ustazah, ya Allah, ya Allah, ya Allah," menangis-nangis. Pasal lepas tu kan pas orang-orang duk royak. "Ustazah, alhamdulillah gini-gini, terima kasih. Tapi saya bukan nak khabar doa saya mustajab ya, saya banyak dosa. Cuma saya nak kata keikhlasan kita doakan orang kena lebih daripada kita doakan diri kita. Jadi jangan rasa berat membaca kiriman doa orang. Sebab ramai tak mungkin doa? Ramai. Jangan rasa susah hati. Cuba baca sedaya upaya. Ada orang kata, "Saya nak baca nanti depan ngadap Kaabah." Tak semestinya. Semua tanah suci, semua berkat. Kalau rasa tak dan sana, masa dah suntuk, baca dalam hotel pun tak ada masalah. Ha, tapi yang sebaiknya dalam masjid lah. Walaupun tak nampak Kaabah, di mana-mana saja dari Masjid Nabawi. InsyaAllah. Okey. Tok Zikir Rahmat dah kita ni. Okey. InsyaAllah. Zikir Rahmat. Lepas tu kita boleh berbeda. Saya cuma akan teruskan baca hadis yang sebagaimana dijadualkan. Minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. 100 kali ni deh. Kelebihan semua dah tahu kan? Ha. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله. Sudah selesai kita bacakan tanpa henti ya. Ini pertama kali tanpa henti. Tapi boleh bernafas lagi lah. Biasanya kita berhenti 50 dulu. Sebab kita tak tahu berapa jumlah tadi. Jadi kita alhamdulillah selesai. Kita sambung dengan Ustaz lah, insyaAllah. Terima kasih Encik Suami. Subhanallah. Yang duduk berbungkus kat situ tu bukan apa. Kalau kalau tu dia tak nampak. Cahaya tu dia jadi memantul. Dia jadi nampak bilik. Jadi alhamdulillah bila kita share ya masa kita sekejap lagi akan azan yang pertama. Jadi kalau muslimin-muslimat nak bergerak dulu silakan. Saya mungkin dalam tempoh 15 ke 20 minit saya akan bacakan apa ni kitab Riyadhus Salihin. Jadi subhanallah bukan halau ke apa, siapa yang nak stay boleh. Jadi pilihan masing-masing. Azan pertama tu lepas azan pertama ada tempoh 1 jam lagi. Jadi macam semalam lepas azan pertama tu mungkin 30 minit sebelum dia dah tutup untuk solat tengah tu. Macam itulah. Setengah jam sebelum azan kedua. Ingat tak semalam macam mana kita ada yang tak sempat masuk kan? Orang berkejar nak masuk situ sebab nak solat betul-betul ngadap Kaabah. Kiblat tu memang betul dah kita. Ngadap Kaabah. Jadi subhanallah muslim-muslimat, masa kita tunjuk Kaabah di bawah, sahabat-sahabat kita daripada apa ni Malaysia ramai yang tunjuk emoji menangis. Ini pun kita boleh nampak kaki dia. Sorry lah, sengit sikit. Betulkan sikit. Saya sengit ni. Okay. Okay, baik-baik. Okay, yang ni pun, Dik. Kamu kena tengok. Nampak tak macam tak, saya tak center. Kamu jangan buat kurusan kaki. Kalau tak, dia boleh terbalik. Gemukkan sikit. Okay. Ramai yang buat emoji nangis dan minta doakan. Kita selalu, bila kita rasa macam keliling Kaabah semua tu, doakan saudara kita di Malaysia, ya Allah, murahkanlah rezeki, ya Allah, pemudahkanlah untuk mereka menjadi tetamu Allah di sini. Sebab kita berada di sini kan. Satu, sebenarnya saya suka bagi tahu sahabat-sahabat di live ni, anda jangan rasa ada apa pun yang boleh menghalang anda untuk datang sini. Sama ada duit ke, kesihatan ke, anak-anak ke. Kalau anda rasa ada yang menghalang, dia akan jadi penghalang. Walaupun sekarang anda yang bercita-cita nak datang memang tak ada duit langsung. Duit makan pun tak cukup. Siapa yang betul-betul berhajat dan tanpa ragu-ragu dan memang dia yakin Allah akan izinkan, Allah akan memampukannya. Allah akan memampukannya. Allah akan murahkan rezeki. Sebab itu bagi saya nekat yang kuat adalah langkah pertama. Nak sungguh-sungguh. Walaupun tak nampak lagi macam mana cara, tapi nekat yang kuat. Ada sahabat saya ni, dia tampal gambar Kaabah. Dia bukan nak buat piasan. Tapi sekali dia tengok Kaabah, dia bertalbiah. Dia sahabat ni orang susah. Ibu tunggal. Bekas suami pun tak beri nafkah. Dia adalah cleaner. Dan dia kerja pembantuan pejabat. Kereta pun tak ada, naik motor. Saya tahu. Ini cerita yang selalu saya ulang juga. Memang susah sungguh. Susah. Maksudnya nak pergi umrah tu macam tak ada harapan lah. Dengan gaji yang paling rendah kat pejabat tu. Dengan tanggung anak-anak. Yang saya pernah jumpa, dia bawa motor. Hantar anak perempuan dia ke asrama daripada Seremban ke Kuala Pilah naik motor. Jauh. Dengan bawa beg besar dengan itu ini. Orang lain hantar beg-beg besar tu dengan kereta lah. Kata nak sewa Grab ke pun tak mampu apa semua. Dia bawa motor jauh-jauh tu. Seremban ke Kuala Pilah. Kalau naik motor sejam setengah ke dua jam macam tu lah kot. Allahu Akbar. Tapi umrah setiap tahun. Umrah saya tak tahu. Dia kata tak tahulah Ustazah. Dia panggil saya Ustazah. Untuk tahun depan dah ada orang berebut dah. Tahun ni pun dah ada. Ada orang nak tahun depan ni. Kalau tak boleh tahun depan, saya taja tahun depan tu lah.
Maksud dia kata, Allahu Akbar, tak tahu nak cakap macam mana. Tapi Allah jemput setiap tahun pergi umrah. Bukan dengan duit sendiri. Saya tanya dia, apa amalan? Apa amalan akak eh? Dia kata, dia memang ada gambar dia letak. Bukan niat untuk buat perhiasan. Tapi dia nangis-nangis. Dan setiap kali dia tengok tu, dia akan terbiah. Labbaikallahumma. Itu permulaan kali pertama dia dijemput. Labbaikallahumma. Jadi sebenarnya tak ada yang menghalang. Kalau Allah berkehendak. Cuma yang membezakan nekat tu kuat ke tidak. Sebenar-benar tak nak pergi. Kalau nekat, bulatkan nekat. Dan setiap kali lepas solat, ada hamba Allah ni dia beramal setiap lepas solat sampai dia zikir doa. Dia akan bertalbiah. Sambil nangis dan dia membayangkan Kaabah. Ha. Kenapa dia? Oh, nak sa'i. Ha. Ha, pelik ni sa'i waktu ceramah ni. Okay. Meh. Awak kena ready kan? Sebab nak gerak dah eh. Hamizah binti Abdul Rahman. Siapa? Oh, Masya Allah. Nama staff kami pun ada Hamizah. Oh, tanda tangan. Okay. Secara live tanda tangan. Masya Allah. Jadi, tuan-puan sekalian, kepada sahabat di apa ni? Di FB, kami pun tak pernah terfikir. Masa kali pertama datang, kita pun datang sebenarnya ada cerita yang unik juga. Sebab kita pun tak mampu nak mari tahun 2017. 2018 kita mari. Kali pertama. Saya maksudnya dah tua baru saya datang umrah. Yelah. Bukanlah tua sangat. Maksudnya masa umur 35. Sebab. ya, kali pertama kan? Okay? Saya lagi dua. Ni kali pertama kan? Ah, kali kedua. Tak, maksudnya orang sekarang kan ramai yang muda-muda, budak-budak. Jadi, orang duk ingat Ustazah mesti dah pergi umrah. Maksud tu saya dah ceramah merata-rata. Macam tak logik saya tak pergi umrah. Lepas tu akhirnya sebab kita anak kecil-kecil. Lepas tu kita berhenti kerja. Masa tu PT apa ni bank pun mari atas surat. Suruh bayar. Tiba-tiba dan susah-susah gitu. Adalah ceritanya bab rezekinya. Kita dapat pergi umrah kali pertama. Lepas tu masa yang pergi kali pertama tu dengan seorang baba. Baba ni panggilan ulama' kalau orang Thailand. Lepas tu kan saya jumpa sekretar baba. Tolong doakan anak mari umrah setiap tahun. Lepas tu tahu ya ayat apa. Dia kata gini. Ustazah. Ustazah anggap ni umur terakhir. Lepas ni Ustazah tak boleh mari dah. Dan memang betul lah apa yang dia kata. Sebab tahun 2020 memang kami bawa jemaah ramai juga. Tapi berlaku COVID memang tak boleh mari dah lepas tu. Saya kata ya Allah. Sebab apa Baba kata macam tu? Kalau Ustazah rasa Ustazah ada harapan lagi mari tahun depan. Tahu sekian sebab ada duit. Ustazah tak akan buat yang terbaik umur kali ni. Kalau kita rasa kan. Bulan 12 ni nak datang lagi lah. Mulalah kita berengang-engang bermudah-mudah dengan masa yang kita ada. Tapi Baba ni kata, anggap ni tak akhir Ustazah. Anggap ni tak akhir. Tapi hajat Ustazah nak mari tiap tahun tu boleh doa. Tapi anggap ni mungkin tak akhir. Boleh jadi mati. Boleh jadi tahalan dengan apa saja. Jadi bila bayang tak akhir tu turun nangis. Mula-mula minta nak mari tiap tahun tak berapa nangis lagi. Tapi bila kata, ya Allah mungkin ni tak akhir. Mungkin lepas ni ada sesuatu yang menghalang. Lepas tu bila berlaku hari tu memang siap semua dah. Baik semua dah siap. Masa tahun awal tahun 2020. Semua kita dah ready. Waktu jemaah sudah ready. Tiba-tiba. Maksudnya kami antara yang. Masa dekat sangat antara yang lockdown tu. Jadi masa tu teringat balik. Betul lah Baba tu cakap. Dan Allah tahan 2 tahun ya. 2-3 tahun. Jadi Masya Allah. Anggap ni umrah terakhir ya semua. Kalau kita bayang. Sebab kita ada duit bulan-bulan nak pergi lagi lah. Dengan Ustazah kali lagi. Contoh. Mulalah kita melencong-lencong. Tak buat bersungguh. Anggap ni tak akhir, mungkin kita boleh mati. Tapi rupanya Allah makbulkan setahun bukan setahun sekali mari. Setahun tu. Tahun ni kali keempat dah ni. Tahun ni saja kali keempat. Lepas tu ni, Alhamdulillah. Maksudnya, Allah lah yang mengatur semuanya. Masya Allah. Okay. Kita tak boleh royak. Ustazah, cik lah ramai orang tajuk. Tak. Tak boleh kata gitu. Sebab saya jumpa ramai orang yang tak ada nama. Orang kapung. Orang biasa. Tajuk. Jadi jangan berhenti berdoa. Buatlah macam amalan yang saya sebut tadi tu. Sebab apa? Kerinduan yang mendalam. Kasih cinta yang mendalam. Itulah yang Allah pandang. Sampai Allah jemput walaupun dengan cara yang di luar kemampuan jangkaan. Sumber rezeki tak disiasakan. Macam cerita cleaner yang saya cerita tadi tu. Okay, subhanallah muslimi muslimat. Dek mana dah muka surat tadi? 129. Ok,
Kita akan bacakan, tak apa. Siapa nak bangun sila. Saya tak kecil hati. Ha, saya tak ingat pun muka-muka. Ha, buat-buat tak ingat padahal ingat. Okey, tak apa tak apa, sila-sila. Ha, bangun ramai-ramai langsung tak ingat. Ha? Sama, masya-Allah. Oh, sama telekong dia dengan kita. Okey, tak apa, tak apa. Ha, tak apa, tak kecil hati. Tak apa, gerak belakang pun tak apalah. Hajar-hajar. Gilah, gi itikah lagi. Ha. Gi itikah lagi. Tak apa. Tak apa, Mokcik Kelantan. Kakak Kelantan ni. Ha. Saya tak kecil hati sungguh pun. Masya Allah. Okey, muslimin-muslimat yang di live, di FB, di TikTok, kita akan meneruskan pengajian kita iaitu kuliah Riyadhus Salihin. Hari ni siri yang keberapa? Siapa tahu? Kita akan membacakan satu hadis. 57 pula. Tengok. Ha, 57 tu apa? Ha, majlis zikir. Riyadhus Salihin 207. Hari ini kuliah Riyadhus Salihin kita yang siri yang ke-207. Subhanallah. Okey, kita akan bacakan hadis yang keberapa pada hari ini. Ya, hadis yang ke-122. Tempoh hari kita dah baca hadis yang ke-121. Hari ini kita akan bacakan hadis yang ke-122. Okey, saya baca. Sahabat-sahabat ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تطلع فيه الشمس. Okay, kejap, sorry. Dek, alihkan ke sini lah dua-dua. Saya nak pusing kiri kanan macam ni. Letak sebelah sini ya. Saya pun akan beralih sini sikit nak meraihkan sahabat-sahabat yang hadir secara live. Okay, tak habis lagi ni. Ha, awak letak sebelah dia kan. Tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainasnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi fatahmiluhu alaiha أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة طيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه حديث روايات بخاري dan Muslim. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia ada hak untuk dikeluarkan sedekah setiap hari. Berapa sendi kita ada? Ha, kira sekarang. Eh. Lagi tak habis kira, lagi tu tak boleh tubik daripada bilik ni. Tak, ha, tak ingat. Kita ni tadi suruh keluar, tak suruh keluar. Sekarang, ha, lagi tak boleh royak. Ha, jaga pintu depan tu. Ha. Agak-agak berapa? Ha, 360. Dalam 360 sendi. Maksudnya kalau jari sok, tapi dalam satu jari ni ada berapa sendi? Sendi besar, 1, 2, 3. Tapi ada lagi sendi-sendi kecil yang menyebabkan semua boleh bergerak-bergerak tu. Pada setiap sendi besar ada sendi kecil lagi. Oh, tu baru satu jari. Jadi Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian manusia ada hak untuk dikeluarkan sedekahnya setiap hari.
sebagai tanda kita bersyukur. Kalau ada sore jari tak boleh gerak, susah hati dah kita deh. Pergi ngurut sana, ngurut sini, buat fisio apalah. Kalau lima jari tak boleh gerak, lagi susah hati. Kalau satu tangan tak boleh gerak, oh banyak, banyak, banyak susah hati. Kalau semua tak boleh gerak, lumpuh, oh kita kata tak ada nikmat hidup baik mati. Baru kita tahu betapa besarnya nikmat sendi Allah bagi. Sebab kita duduk gerak-gerak semua, percuma pula tu. Kalau kena bayarlah, hari ni bayar sendi siapa kita. Oh, akhirnya kita kurang gerak duduk dia. Dah buat apa? Kalau banyak gerak, banyak lagi kena bayar. Sebab apa? Pelincir lah gapo. Tapi Allah jaga sendi ni. Kalau kereta, kalau gapo-gapo mesin, mesin-mesin mesti ada minyak. Nak supaya mesin tu bergerak molek. Betul tak? Kena sewi. Tapi sendi kita ni siapa yang sewis? Allah yang sewis. Ha. Nak katanya Allah bukan hanya beri nikmat sendi, Allah beri sekali dengan maintenance. Allah yang jaga. Guna berapa tahun dah? 40 lebih, 50 lebih tahun. Oh, nampak je 30 lebih lah kan. Ha, sudah dah lah. Awet muda sangat 30 lebih. Sekali tengok lah. Ha, dua kali tengok nampak tu. Umur sebenar tu. Masya Allah, hajah-hajah ya muslimin-muslimat. Nabi sebut, Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian manusia ada hak untuk dikeluarkan sedekahnya setiap hari. Di mana matahari terbit di dalamnya, engkau mendamaikan di antara dua orang yang berselisih itu sedekah. Ada orang balas kita damaikan jadi sedekah bagi kita. Engkau membantu seseorang untuk naik ke atas kenderaannya atau mengangkat barangnya di atasnya itu adalah sedekah. Ada orang nak pergi kat kereta bawa barang beli banyak, kita pun tengok banyak beli berzir. Daripada kita duduk kata, baik kita pergi tolong akut. Ha, kita pun tolong akut. Ataupun ada orang tua nak nitah payah nak pergi kat kenderaan kita piping ke apalah. Itu dikira pahala sedekah. Kalimah yang baik itu adalah sedekah. Kata-kata yang baik itu sedekah. Orang paling suka, orang paling suka apa? Kita paling suka orang cakap apa pada kita? Paling suka apa? Puji. Betul tak? Betul tak kita suka orang puji? Ke tak suka? Kau orang puji kita baling selipar? Eh, walaupun kita buat-buat tak suka. Eh, biasa je, saya biasa je. Padahal dah latih kembar tu. Oh, kan? Mulut memang kata, tak ada lah, tak ada lah, tak ada. Ha, tapi, balik rumah, bila orang dah puji awet muda, duk tengok macam cermin. Eh, yolo kau awet muda, yolo. Lepas tu, ada orang puji, eh, nampak kurung. Oh, duduk musim depan cermin. Betul kau kurung. Ha, depan orang edut, eh, sama je. Kau naik ada. Tapi, nak kata manusia suka pujian. Suka macam mana manusia pada pujian, Allah lagi suka. Sampai Allah beri pahala, Allah beri syurga bagi siapa yang suka memuji. Kita ni boleh puji manusia, jangan berlebih lah. Puji suami. Oh, abis. Hansel lah abis. Tak puas tengok. Sejak nikah sampai sekarang, tak puas tengok. Kalau boleh tak sekali. Kalau boleh tak tidur, supaya mata celak, tengok sama. Kalau boleh nak letak batil kat mata supaya sebab kalau tertutup rugi rasa. Rugi masa menikmati keindahan wajah abang ni. Oh, tahu tu. Setara tu lah pujian tu doa sangat tak. Ha, tapi nak katanya, oh kembang dah suami tu. Ha. Budak kecil suka pujian. Jadi kita kadang, kita puja. Masya Allah, sukalah tengok senyum mama ni. Walaupun orang tu tak berapa biasa je. Tapi bila dapat pujian tu, dia akan senyum sok lepas tu. Sebab ada seorang hamba Allah menghargai senyuman dia. Sukanya tengok. Manis sangat senyuman. Lepas tu dia pun jadi orang yang sangat suka memberi senyuman. Kita dapat pahala tau. Dapat. Kan senyum itu sedekah. Rupanya dia dapat kekuatan motivasi senyum tu sejak kita puji senyuman dia manis. Sebab selama ni orang duk kata apa muka ketak. Sebab dia lahir muka ketak. Dia padahal tak marah tapi muka dia serius. Tapi bila dia senyum, awak muka serius tapi sekali senyum, oh manis. Oh lepas tu senyum semua. Dia pun tak jadi muka ketak dah. Contohlah ya. Ha, super. Perasailah pula eh. Ha, kadang tu ada orang dia duduk dia tapi ingat dia marah. Ada orang dia tengah marah ingat dia senyum. Mukanya penyenyum. Jadi subhanallah, kata-kata yang baik ni macam-macam lah. Bagi nasihat kata yang baik, pujian kata yang baik, bagi sokongan kata yang baik. Semua tu dikira sedekah. Siapa lagi banyak kecek? Oh, puan ke lelaki? Oh, perempuan. Perempuan cakap benda yang molek ke benda tak molek? Capu. Sama banyak. Oh, lelaki cakap sikit. Dia kalau cakap benda molek ke tak molek?
Oh, tak, maksudnya tengok beza kita dengan orang lelaki. Orang lelaki tak cakap banyak, tapi kalau dia cakap banyaknya buat molek. Orang puan pula dia kecek banyak, dia cakap banyak, tapi sama banyak molek dengan tak molek. Baguslah tu, muhasabah diri, sedar diri. Betul kan, Cik? Betul. Cik, koyak betul tu pasal siapa? Saya. Tapi kalau fikir-fikir betul lah. Kalau kita bleber tu memang ada benda yang molek. Tapi capur juga dengan ngukik, capur juga dengan gitu, gini-gini. Capur-capur kira makah macam tak berapa nak luluh je tu. Jadi sebenarnya Allah bagi kelebihan kepada orang perempuan, dia mampu beri nasihat yang baik-baik setiap hari. Sebab dia teliti. Jadi laju je. Oh, saya pun kata gitu. Ada juga yang luar. Saya pun kata gitu. Ustazah muka ketat kalau saya duduk senyum. Yes. Ha. Subhanallah, ramah sebenarnya. Tapi bila senyum jadi manis sangat. Biasa muka ketat. Orang muka senyum, bila senyum tak ada beza sangat. Sebab dia dah biasa senyum. Ha. Saya dululah, saya ngikut ayah saya. Ayah saya jadi ramah dan suka senyum. Kalau tengok saya suka senyum tak? Bukan sebab saya Ustazah Asmat jadi saya kena senyum. Saya terpaksa. Suami saya sok mau tegur, senyum sok mau. Sebab ke orang lelaki pun senyum. Tapi ke senyum, orang lelaki jangan senyum semewek. Senyum semewek. Gitu, kau puan senyum semewek. Tapi dengan lelaki kontrol sikit lah senyum. Ha, gitu. Ha. Subhanallah, itu azan yang pertama. Tak apa, tak apa. Kita boleh terus. Jadi nak sebutnya berwajah manis, Nabi sebut dah hadiah lain, diberi pahala. Wajah manis tu sendiri pahala. Jadi kita bila menghargai orang, orang buat baik, kita dapat pahala. Nabi sebut lagi, atau kamu mengangkat barang di atasnya itu sedekah. Kalimah yang baik itulah sedekah. Pada tiap-tiap langkah yang kamu tempuh menuju solat itu adalah sedekah. Tiap langkah kita menuju ke semayang, ke masjid, ke surau, sedekah. Dan engkau membuang gangguan di jalan itu adalah sedekah. Kita jalan ni, ada nampak sapah tak? Ada. Tunduk ambil ke? Tak apalah, ada petugas tu. Ya. Duduk sini, kalau boleh sedaya upaya, kita cuba ambil. Kutik-kutik siapa tu. Petugas memang ramah. Tapi jangan masa tawah tu sibuk nak ambil. Takut tunduk ambil. Oh ya ambillah orang langgar-langgar. Kalau 2-3 orang jatuh. Boleh jadi aksiden teruk tu. Ha. Macam masa tawah kemarin saya jumpa banyak selipar. Lepas tu ramai orang macam nak tersadung sebab selipar. Sebab ada orang masa tawah dia pakai selipar. Lepas tu mungkin dia orang pijak dia terlepas selipar. Dia pun tak nak mengundur balik ambil selipar dia. Sebab masa tu kan padat orang. Tapi saya tengok berapa kali orang nak tersadung. Saya pun tak payah nak tunduk ambil. Tapi kalau orang mampu, itu halangan di jalan. Ini disebut dalam hadis yang lain. Nabi SAW bersabda, Rasulullah ditunjukkan gambaran ahli syurga. Lalu Nabi tanya, apa yang dia buat? Dia sedang bergembira di syurga. Ada seorang lelaki sedang bersukaria di syurga. Lepas tu dijawab oleh malaikat, dia membuang halangan di jalan. Jadi, kita ni biar berebuk dengan orang buat bersih tu. Jangan balah. Saya nak ambil dulu, saya ambil dulu, jangan balau. Kita ambil, lepas tu sapah memang, tau sapah memang banyak. Kan, banyak. Lepas tu petugas dia kita boleh beri kat petugas. Contoh kita ambil, nampak petugas nyapu, kita letaklah depan sapu tu. Ha, jadi, membuang halangan di jalan ni, pahala ni sangat besar. Sampai menjadi asbab rahmat Allah, lalu Allah pilih masuk ke syurga. Subhanallah. Oh, diamond ni tak bergerak lagi, ada 9,500. Ha, kan, ha, sini ada dalam 90,000. Masya Allah, amin. Jadi kita baca ni, Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap manusia dari Bani Adam diciptakan atas 360 persendian. Maksudnya kita sebut 360 sendi tu bukan kajian saintis ke kajian pakar tubuh badan. Ini disebut dalam hadis Nabi. Nabi bersabda, ini hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap manusia daripada Bani Adam diciptakan atas 360 persendian. Maka barang siapa bertakbir kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bertahlil kepada Allah, bertasbih kepada Allah, mohon pengampunan kepada Allah, menyikirkan batu dari jalan orang-orang, atau menyikirkan duri atau tulang dari jalan orang banyak, atau memerintahkan kebaikan, atau melarang kemungkaran sebanyak 360 kali, maka sesungguhnya orang itu memasuki waktu petang pada hari itu dalam keadaan dia telah jauhkan dirinya daripada api neraka. Allahu Akbar. Saya ulang lagi sekali. Apa Nabi sebut? Barang siapa takbir. Apa dia takbir? Allahu Akbar. Tasbih. Subhanallah. Tahlil. La ilaha illallah.
Tasbih, subhanallah. Mohon ampun, astaghfirullah. Lepas tu buang halangan-halangan, batu ke apa yang boleh menghalang laluan. Buang tulang ke, dia kata. Buang duri ke, buang batu ke. Dan melarang kemungkaran sebanyak 360 kali. Maka dia masuk waktu petang, waktu malam tu dalam keadaan dia jauh daripada api neraka. Kalau dia mati, insyaAllah dia selamat daripada api neraka. Jadi alhamdulillah, sekadar itulah perkongsian kita. Dah pun kita dengar dah azan. Azan yang pertama bermaksud satu jam lagi kita akan solat subuh. Maka sempat lagi kalau turun terus masuk ni, boleh masuk lagi ke ruangan utama tersebut. Jadi terima kasih semua sahabat-sahabat di MB TikTok. Ada lagi 6,500 ni. Saya mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan perkongsian hari ini mendapat manfaat, mendapat kebaikan. Dan kita semua, Allah izinkan kita, kami mendoakan Allah kurniakan kepada kalian, kepada semua yang sangat berhajat untuk sampai ke Mekah, ke Madinah ini. Allah lapangkan semua. Bukan rezeki saja, masa, tenaga, kesihatan dan sebagainya. Subhanallah, maka kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asina al-insana nafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Sadakallahul azim. Saya nak buat pengumuman sikit deh kepada sahabat-sahabat di FB dan di TikTok. InsyaAllah pada hujung minggu ni, berapa hari bulan, ada bawa tak iklan untuk ni, untuk apa ni, kat mana camp? Kena check mana. Okay, ada camp cuti sekolah sempena, bukan cuti sekolah, sempena cuti di Pabali. Berapa hari lagi tapi di Melaka. Jadi kepada yang duduk berdekatan Melaka, orang Melaka tu utamanya, siapa orang Melaka? Lepas tu kalau bukan di Melaka, orang yang sebelah kiri kanan negeri pun tak jauh mana kalau nak hantar anak. Orang Johor, orang Negeri Sembilan, orang Selangor pun tak jauh sangat. Daripada permintaan yang sangat tinggi ibu bapa terhadap kem Khalifah Muda yang dianjurkan oleh pihak kami dengan feedback yang sangat baik, kita menganjurkan waktu terdekat adalah pada tunggu-tunggu. Boleh cari tak maklumatnya? Dek, cari dek. Susah ni. Maklumatnya ialah, benda tu kena ready awal. Cari kot telefon. Encik ada nak cek? Okay. Program ni 3 hari 2 malam memang penuh. Ada ceramah, ada LDK, ada aktiviti dalam, ada aktiviti luar. Anak-anak kita melalui semua aktiviti dan setiap masa 3 hari 2 malam itu, kita akan masukkan unsur-unsur yang pertama, bab ketaatan kepada Allah sebagai hamba dan kecintaan kepada Rasulullah. Yang kedua, ketaatan dan kecintaan kepada ibu ayah. Yang ketiga, kecintaan dan ketaatan kepada para guru. Kalau anak kita jaga 3 perkara ni, hidup akan selamat. Dengan ibu bapa, keberkatan dunia akhirat. Dengan guru, keberkatan ilmu. Jadi alhamdulillah kita dapat feedback yang sangat baik daripada pelbagai pihak dan ibu bapa hasil pada 3 hari 2 malam. Walaupun mungkinlah perubahan tu sementara. Masa baru balik memanglah anak tu jadi juru, anak tu sekian-sekian. Tapi kita mendoakan semoga dengan cara tersebut anak tu mari ke isafah sikit, dia akan berubah teruh. Sebab apa? Tanggungjawab ibu bapa lah pula yang nak meneruskan. Yang kita harap bila anak ni mai 3 hari 2 malam, dia tersentuh, dia nak berubah, seterusnya ibu bapa dah, ibu bapa bimbing. Yang penting hati dia terbuka. Sebab ada anak dia tak terbuka langsung, dia tutup. Jadi bila hati terbuka, mudah-mudahan ni. Okey, maklumatnya adalah tuan-puan sekalian, masya-Allah. Yang poster tak ada, awak tinggal. Oh, dia tak bagi. Okey. Kamp Khalifah Muda Tua Melaka 22 hingga 24 Oktober, Sabtu, Ahad, Isnin. Masa tu cuti di Pabali. Maksudnya Sabtu, Ahad, Isnin, 3 hari 2 malam. Tua Melaka, kemudahan yang terdapat, makan 6 kali sehari anak kita. Pagi, minum pagi, tengah hari. Minum petang, makan malam, siapa pula sebelum tidur. 6 kali sehari, tempat yang selesa. Tempat tinggal apa? Lokasinya ialah, mana lokasi? Tak ada sini lokasi ni. Memang Melaka. Tapi ramai orang Melaka tanya. Tempat mana? Kem Permata Resort. Okey.
Tempat adalah Camp Permata Resort Melaka. Okey, nombor telefon 011-5686-5057. 011-5686-5057. Ada orang tanya Ustazah, macam camp cuti sekolah, camp untuk anak-anak, sebelum ni Ustazah ada slot. Macam mana kali ni sebab nampak Ustazah buat umrah? Jadi, apa yang akan dibuat, saya akan live dan akan ditayangkan kepada anak-anak. Saya akan live daripada Madinah. Masa tu duduk Madinah, saya akan live, saya akan nampak anak-anak, anak-anak akan nampak saya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan walaupun saya tidak berada secara fizikal alam nyata depan anak-anak di camp tersebut, saya akan hadir secara alam maya. Slot saya tu tetap akan ada. Tapi bila kita live daripada tanah suci ni, mungkin suasananya lebih indah lah. Kan, bila kita doa kepada anak-anak itu berganda lagi kan, mudah-mudahan. Jadi tuan-puan sekalian, hubungi 011-5686-5057, 011-5686-5057. Ada macam-macam lah pengisian yang anak kita dilatih untuk kiamulai, anak kita dilatih untuk apa ni, membina jati diri, keberanian, kekuatan dalam mana luar, ada di luar. Dan ramai yang memula ada monyok sebab tak pernah pisah dengan mak ayah. Tapi bila kita akhir tu, minta tambah lagi. Itu kalau saya tanya soalan siapa nak tambah lagi, saya dori nak, saya nak. Sebab kegembiraan dan keseronokan mereka bila berkawan dan sebagainya. Dan fesi-fesi kita juga terlatih dan terbaik. Mudah-mudahan anda semua juga akan dapat manfaat sebagai ibu bapa. Belanjakan sedikit rezeki Allah bagi untuk menghantar anak-anak ke sini. Siapa yang tak mampu hubungi kami sebab ada je pihak yang nak memberi tajaan. Siapa yang rasa janganlah pula tak jujur kan. Mampu tapi kata tak mampu. Allah tahu, takut tak berkat. Tak boleh. Lepas tu siapa yang nak menaja? Ustazah, ramah ke orang susah tapi nak pergi tak mampu nak bayar? Tuan-puan sekian, berapa camp kita sebelum ni, cukup-cukup balik modal je. Kalau orang kata mahalnya 200 lebih. Tapi sekali tidur, makan, makan minum sampai 6 kali sehari, tidur tempat tu, satu tempat, ada setengah tempat kena bayar RM20,000, ada setengah tempat bayar RM30,000. Sebab tempat tu disediakan semua dewan apa semua, memang mahal tuan-puan sekian. Kita buat adalah tujuan utama adalah untuk memberikan ketukan perubahan pada anak-anak kita. Seterusnya bila hati anak dah terbuka, ibu bapalah yang membimbing seterusnya. Jadi Melaka, Melaka mari, berapa bulan tadi? 24, 25, 26. Kan 25, 26, 27. Sabtu, Ahad, Isnin. Minggu depan tu, hari ni berapa bulan? 18. Ha? Hari ni 18. Oh, sangat dekat dah. 4 hari saja lagi. Ha, maksudnya hujung minggu ni dah. Jadi, jangan ketinggalan, tempat terhad 200 saja. Siapa yang kata, Ustazah, saya tak mampu, saya nak bayar ansuran boleh? Jawapnya boleh. Bayarlah ansuran 3 kali ke, 5 kali ke, boleh. Berhajat sangat nak anak masuk kamp Khalifah Muda anjuran bawa Ustazah Azmat ni. Jadi boleh, anda boleh saja kalau nak buat secara ansuran. Kita bantu sebaik mungkin. Okey, sekian. Terima kasih banyak-banyak. Kami perlu bergerak dah ke Masjidil Haram. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada yang tanya berapa, umur berapa 10 tahun ke atas. 10 sampai 17. Ada yang tanya Ustazah tak buat kat Perlis, kita akan pergi ke setiap negeri. Setakat ni kita dah buat Selangor. Kita dah buat Selangor, kita dah buat Negeri Sembilan, kita dah buat Kelantan. Sebelum tu dulu. Okey, lepas tu Kelantan dah kita buat. Kali ni Melaka, kita akan round satu Malaysia. Satu ni. Jadi orang Perlis tunggu. Orang Sabah-Sarawak pun kita akan turun Sabah-Sarawak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya 9 tahun. Saya rasa 9 tahun boleh terima. Tapi kalau dia matang. Okey, bye. Assalamualaikum. Okey, tutup.